Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menjelaskan materi mengenai filsafat rasionalisme yang meliputi makna rasionalisme, tokoh dan pemikiran rasionalisme, serta karakteristik rasionalisme yang beranggotakan Al-Hidayatus Solihiyah menyampaikan tokoh rasionalisme dan pemikirannya. Muhammad Badrut Tamam menyampaikan makna rasionalisme. Lailatul Nikmah menyampaikan karakteristik rasionalisme. Dan saya sendiri, Lailatul Fauziah, menyampaikan tokoh rasionalisme dan pemikirannya. Apa arti dari rasionalisme? Di sini, makna rasionalisme akan dijelaskan oleh Muhammad Badrut Tamam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari makna rasionalisme. Makna rasionalisme secara etimologis, rasionalisme berasal dari kata bahasa Inggris, yaitu rationalism. Kata ini berakar dari kata bahasa Latin ratio, yang berarti akal. Rasionalisme adalah paham filsafat yang menyatakan bahwa akal adalah alat terpenting untuk memperoleh pengetahuan. Latar belakang munculnya rasionalisme adalah keinginan untuk membebaskan diri dari segala pemikiran tradisional skolastik. Siapa saja tokoh rasionalisme dan apa pemikiran mereka mengenai rasionalisme? Di sini akan dijelaskan oleh Lailatul Fauziah dan Al-Hidayatus Solihiyah. Tokoh dan pemikirannya. Menurut René Descartes, semua ilmu merupakan pengetahuan yang pasti dan jelas. Pada dasarnya, visi dan filsafat Descartes banyak dipengaruhi oleh ilmu alam dan matematika yang berasas pada kepastian dan kejelasan. Dalam usahanya untuk mencapai kebenaran, Descartes menggunakan metode deduksi, yaitu dia mendeduksikan prinsip-prinsip kebenaran yang diperolehnya kepada prinsip-prinsip yang sudah ada sebelumnya, yang berasal dari definisi dasar yang jelas, bukan mitos, dan bukan wahyu. Menurut Descartes, melontarkan persoalan metafisis untuk menemukan sebuah fundamen yang pasti, yaitu suatu titik yang tidak bisa goyah seperti aksioma matematika. Untuk membuktikan titik kepastian, metode yang dipakai oleh René Descartes adalah metode kesangsian, yaitu menyangsikan apakah asas-asas matematika dan pandangan-pandangan metafisis yang berlaku tentang dunia material dan dunia rohani itu bukan tipuan belaka. Untuk pencarian kebenaran melalui metode keraguan-raguan, perlu memperhatikan empat hal sebagai berikut. Yang pertama, tidak menerima satu apapun sebagai kebenaran. Yang kedua, pecahkanlah setiap kesulitan atau masalah sebanyak mungkin. Yang ketiga, bimbinglah pikiran dengan teratur dari yang sederhana sampai yang sulit. Yang keempat, dalam proses pencarian dan pemeriksaan hal-hal sulit, harus dibuat perhitungan sempurna serta pertimbangan secara menyeluruh. Menurut Nicolas Malebranche, berusaha untuk mendamaikan filsafat yang dirintis Descartes dengan pemikiran Kristiani
terlebih pemikiran Augustinus. Ia mengikuti ajaran Descartes bahwa ada dua substansi, yaitu pemikiran dan keluasan. Tetapi dengan hubungan jiwa dan tubuh, ia mempunyai pemecahan tersendiri. Kesempatan terjadinya perubahan dalam tubuh, Allah menyebabkan perubahan yang sesuai dengannya dalam jiwa dan sebaliknya. Seperti pada kesempatan tangan saya terbakar api, maka Allah mengakibatkan rasa sakit dalam jiwa. Selanjutnya pula, jika saya ingin mengulurkan tangan saya, maka Allah menyebabkan bahwa tangan saya benar-benar diulurkan. Tetapi ini tidak berarti bahwa dalam tiap-tiap kasus anggapan, Allah harus campur tangan dengan secara khusus. Menurut Malebranche, bahwa Allah sebagai penyebab, hal ini sudah ditetapkan oleh hukum yang telah ditentukan satu kali untuk selamanya. Menurut Baron Spinoza, ia merupakan filsuf Belanda yang fenomenal setelah dia menggugat salah satu pemikiran Descartes mengenai apa sesungguhnya dunia ini. Spinoza menemukannya pada konsep substansi. Menurut Spinoza, pikiran mustahil tanpa konsep substansi. Spinoza memahami substansi sebagai suatu kenyataan yang mandiri, tapi juga terisolasi dari kenyataan-kenyataan lain. Substansi tidak berrelasi dengan suatu yang lain dan tidak dihasilkan atau tidak disebabkan oleh sesuatu yang lain. Spinoza tidak sepaham dengan Descartes yang berpendapat bahwa ada tiga substansi yang saling berkaitan. Pemikiran Spinoza yang terkenal adalah ajaran mengenai substansi tunggal Allah atau alam. Hal ini ia katakan karena baginya Tuhan dan alam semesta adalah satu, dan Tuhan juga mempunyai bentuk, yaitu seluruh alam jasmania. Menurut G.W. Leibniz, tahun 1646 sampai 1716, ada banyak substansi yang disebut dengan monad atau monos, yaitu satu. Jika dalam matematika yang terkecil adalah titik dan dalam fisika disebut dengan atom, maka dalam metafisika disebut dengan monad. Terkecil dalam pendapat Leibniz bukan berarti sebuah ukuran, melainkan sebagai tindak berkeluasan. Prinsip Leibniz adalah prinsip akal yang mencukupi yang secara sederhana dapat dirumuskan sesuatu harus mempunyai alasan. Setiap monad berbeda satu dari yang lain, dan Tuhan atau sesuatu yang super monad dan satu-satunya monad yang tidak diciptakan adalah monad pencipta monad-monad itu. Dan menurut Christian Wolff, tahun 1679 sampai 1754, Christian Wolff adalah seorang filsuf Jerman yang berpengaruh besar dalam gerakan rasionalisme sekuler di Jerman pada awal abad ke-18. Wolff menyadur filsafat Leibniz yang menyusunnya menjadi satu sistem dalam penyusunannya. Banyak menggunakan unsur skolastik karena masalahnya rasionalisme merajalela di universitas di Jerman mengikuti Leibniz. Sistem pemikiran Wolff dikenal sebagai sistem Leibniz yang menjadi dasar pemikiran filsafat Jerman sampai pada Jerman Kant. Meskipun ada penyimpangan dari Leibniz, akan tetapi pemikiran Wolff pada dasarnya merupakan pengembangan dari filsafat Leibniz dengan menerapkan terhadap segala bidang ilmu pengetahuan. Dan sedangkan menurut tokoh Blaise Pascal, tahun 1623 sampai 1662, merupakan menekankan pada iman melebihi rasio. Ia memiliki minat utama ialah agama dan filsafat, sedangkan hobinya
Yang lain adalah matematika, fisika, dan geometri proyektif. Ia melakukan berbagai eksperimen fisika yang sekarang termasyhur, menemukan kalkulator, teori potongan bola, melawan pandangan tentang horor vakui lewat eksperimen tekanan udara. Yang terakhir, Tori Kelly, lebih tepat sebagai seorang apologet Kristiani daripada seorang pendobrak filosofis Pascal yang mempertahankan rasio dengan hati. Yang dimaksud dengan hati di sini adalah unsur pemahaman yang dapat menangkap prinsip-prinsip pertama kenyataan secara berlainan dari rasio. Apa saja yang meliputi karakteristik rasionalisme? Di sini akan dijelaskan oleh Lailatul Nikmah. Karakteristik filsafat rasionalisme. Rasionalisme lahir sebagai reaksi terhadap dominasi gereja pada abad pertengahan Kristen di Barat. Strategi pengembangan rasionalisme adalah mengeksplorasi gagasan-gagasan dengan menggunakan kemampuan intelektual manusia. Zaman rasionalisme berlangsung dari pertengahan abad ke-17 sampai akhir abad ke-18. Rasionalisme ada dua macam, yang pertama yaitu rasionalisme dalam bidang agama dan yang kedua yaitu rasionalisme filsafat. Rasionalisme dalam bidang agama biasanya digunakan untuk mengkritik ajaran agama. Sedangkan rasionalisme filsafat dalam bidang filsafat berguna sebagai teori pengetahuan. Ciri-ciri: kepercayaan pada kekuatan akal budi manusia, penolakan terhadap tradisi, dogma, dan otoritas. Yang ketiga yaitu mengembangkan metode baru bagi ilmu pengetahuan. Ciri-ciri filsafat rasionalisme. Yang pertama, adanya pendirian bahwa kebenaran-kebenaran yang hakiki itu secara langsung dapat diperoleh dengan menggunakan akal sebagai sarananya. Yang kedua, adanya suatu penjabaran secara logika atau dedukasi yang dimaksud untuk memberikan pengertian seketat mungkin mengenai segi-segi lain seluruh bidang pengetahuan berdasarkan atas apa yang dianggap sebagai kebenaran-kebenaran yang hakiki. Ajaran-ajaran pokok rasionalisme. Yang pertama, percaya bahwa proses berpikir abstrak akan mencapai kebenaran fundamental dan tidak dapat disangkal. Yang kedua, percaya bahwa realitas dan beberapa kebenarannya dapat dicapai tanpa menggunakan metode empiris. Yang ketiga, percaya bahwa pikiran mampu mengetahui beberapa kebenaran tentang realitas mendahului pengalaman apapun juga. Yang keempat, percaya bahwa akal budi atau rasio adalah sumber utama ilmu pengetahuan. Dan yang kelima, percaya bahwa alam semesta mengikuti hukum alam yang rasional, dikarenakan alam semesta adalah sistem yang dirancang secara rasional sesuai dengan logika atau matematika. Sekian penjelasan tentang filsafat rasionalisme dari kelompok kami. Semoga bermanfaat bagi kalian semua.